malam. Iya, baik, terima kasih dari area TPI Karangsong 107,7 FM dari Nelayan. Untuk terakhir Metro Sonan, masih di kebersamaan kita di Lintas Kirabang Nelayan. Sajian informasi selama satu jam yang kami hadirkan dan kami sajikan untuk Anda di sore hari ini. Medrasong, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Akibat pengemudi sepeda motor terprosok ke lubang jalan hingga terjatuh ke aspal. Dilansir dari cirebontras.com, Medrasong diketahui kejadian bermula saat sepeda motor Honda Beat dengan nomor polisi E2216QZ yang dikemudikan oleh Abdullah Salam 18 tahun dan berboncengan dengan Suwindi 18 tahun. Keduanya merupakan pelajar warga asal desa Cempeh RT 8 RW 3 Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu. Kendaraan korban melaju dari arah Jakarta ke Cirebon yang sedang konvoi dengan teman-temannya berusaha menyalip truk tronton dengan nomor polisi B9514UIW yang dikemudikan oleh Bagus Anggoro 26 tahun warga Bojong Bata RT 3 RW 4 Kecamatan Pamalang, Kabupaten Pamalang. Namun saat sepeda motor korban mendahului kendaraan truk tronton tersebut, korban menabrak lubang yang menganga di jalan raya hingga membuat korban kehilangan keseimbangan hingga kendaraannya oleng ke tepi jalan kemudian terjatuh. Akibatnya pengemudi sepeda motor Honda Beat tersebut tertabrak kendaraan truk dan menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Namun satu korban yang diboncengnya selamat dan hanya mengalami luka-luka. Perihal kejadian tersebut dibenarkan Kapolres Indramayu AKBP Eko Sulustio Basuki melalui Kapolsek Losarang, Kompol I Ketut Sumardana, bahwa polisi yang sedang melakukan patroli di sekitar wilayah kejadian langsung mendatangi TKP dan mengevakuasi kedua korban.